sahabat-sahabatnya, terutama yang pernah CLBK. Sahabat-sahabat ya? Ya. Langsung aja ya. Yang cewek-cewek, ini yang ibu-ibu. Apa yang ini yang cewek-cewek aja. Nyanyi lagu ini. Tunjukin buat siapa yang pernah menjadi Mister Biasa Prinsi. Dari semuanya telah kita pernah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Ayo mainkan, mainkan ah. Oke. Okay. Ayo, Cek, ayo. Iya, juara tiga.
Tadi ada yang ngomong Black Panther kan ada aja bingung. Waduh deg-degan Hen. Iya. Antara dua dan ke satu. Iya. Yang pasti entar Hendra bakal menunjukkan kebolehannya di juara, ajang juara Asia di juara. Oke, langsung saja. Tapi kalau juara dua, disebutin yang sebelumnya juara satu dong. Iya. Kalau sekarang kelompok dua sama kelompok tiga gini. Iya, siap. Iya, siap ibu. Iya, silakan. Mana? Yang dua kelompok berikutnya akan saya sebutkan. Saya akan sebutkan. Ya, gambar. Benar kan tuan gue? Oke, saya langsung juara duanya. Iya. Juara pertama. Dua. Dia masih anak se. Thank you.
ini contoh mahasiswa yang tidak punya identitas. Tidak punya identitas. Jadi gimana ceritanya nih, Nol? Kita berikan identitas. Kita berikan identitas saja. Tapi sebenarnya kita yang baru kita dulu ya. Pertama, kita apresiasi kepada dosen kita yang luar biasa. Karena kita juga punya teman-teman dosen yang biasa di luar. Itu pertama. Tadi kita ngobrol tentang identitas. Identitas kan banyak kan rujukannya. Ya. Tapi tadi kita pilih ada moral identitas atau jenis kelamin identitas. Nah, nanti lebih menarik jenis kelamin identitas. Sekarang kita coba lihat apakah di antara kelas ini ada yang merasa ragu akan identitas. Kalau masih ragu, harap konfirmasi identitasnya. Sekian pelajaran identitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.